Betul. Jadi saya nak ucap tahniah kepada semua yang telah menjalankan tugas, baik, gerak kerja, amanah, amar makruf dan nahi mungkar. Walaupun kita rasa apa yang kita buat kecil je, para malaikat mencatat kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada apa yang kita buat. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Wow, apa ini guys? Daripada Ustadz Asma Harun guys ya. Tahniah kepada yang tak pergi konser Coldplay. Okay, jom kita tengok videonya. Let's go. Alhamdulillah kita bersama dengan kumpulan atau golongan yang berusaha untuk menghalang. Syukur, saya nak ucap tahniah. Tahniah, tahniah, tahniah. Tahniah kepada sahabat-sahabat semua menjadi sebahagian daripada gerakan nahi mungkar. Gerakan amar makruf ramai yang buat. Gerakan amar makruf nahi mungkar lah kita kata. Menjadi sebahagian daripada gerakan amar makruf nahi mungkar, yang mana kita telah berusaha. Tahniah kepada semua yang telah pun menjalankan tanggungjawab masing-masing mengikut kapasiti masing-masing, mengikut kemampuan masing-masing, kaedah masing-masing dalam mencegah konsert yang telah berlaku pada malam tadi. Konsert yang telah berlaku pada malam tadi, saya tengok video-video ataupun reels, gambar-gambar yang disebarkan di media sosial seawal petang semalam. Ada yang sebelum asar lagi dah mula berkumpul, dah berhimpun di luar stadium Bukit Jalil tu. Aisyah. Dah duduk lepak, dah duduk tunggu. Termasuklah orang Islam, Allah. Termasuklah wanita-wanita Islam yang kita jelas pada pakaian mereka. Maksudnya mereka dah tunggu awal. Saya tak tahulah ke ada yang menunggu sebelum Zuhur, tak tahu. Tetapi kita tengok siang terang benderang mereka dah mula duduk lepak, maksudnya menunggu konsert yang diadakan pada waktu malam. Allah. Dan pada malam tadi kita boleh lihat perkongsian-perkongsian suasana. Memang full house lah, penuh lah, dan percampuran lelaki dan perempuan begitu ketara. Aksi bertempin, menari dan macam-macam lah pergaulan bebas. Jadi walaupun ada orang sangat marah, lagi orang muda marahlah pada saya, panggil makcik lah, itulah, kutuk ini, itu ini. Okay. Tak apalah dik, tak apalah nak. Hari ini kamu marah, mudah-mudahan satu hari nanti kamu akan faham. Bila kamu ada keluarga, kamu ada anak, kamu ada cucu, kamu semakin faham tentang tujuan hidup, tanggungjawab pada agama Allah. Kita ada tanggungjawab pada agama ini, kita ada tanggungjawab untuk kita menjawab di hadapan Allah kelak. Betul. Jadi saya nak ucap tahniah kepada semua yang telah menjalankan tugas, gerak kerja, amanah, amar makruf dan nahi mungkar. Walaupun kita rasa apa yang kita buat kecil je, kita cuma share je, kita cuma like je, posting-posting apa ni, pencegahan untuk Coldplay malam tadi. Tapi tak apa, Allah tetap memandang walaupun usaha tu sekecil titisan air pun, walaupun sebesar biji zarah pun. Betul. Allah tetap akan menerimanya dan membalasnya, memberi ganjaran. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan sebesar kebaikan, kebaikan walaupun sebesar, sekecil zarah. Zarah ni kena tengok dengan mikroskop. Allah akan mengganjarinya. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan di mati Allah sekalian, saya teringat saya pernah pergi ke negeri jiran untuk jemputan ceramah lah. Saya tak sebut negara mana lah. Kalau negara jiran ni biasa tiga lah kita terbayang. Sama ada Brunei, Singapura ataupun Indonesia. Masa tu saya ada jemputan ceramah, mungkin dalam 2 tahun lepas, macam tu lah. Okay. Lepas tu ada 2-3 orang remaja datang jumpa saya. Remaja sekolah menengah. Remaja sekolah menengah ke remaja universiti. Datang jumpa mereka dan 3 orang ke 4 orang.
Selepas habis ceramah tu, dia mereka kata, "Ustazah, kami semua nak ucap terima kasih kepada Ustazah. Terima kasih banyak-banyak." Kita akan rasa pelik bila remaja datang jumpa. Betul. Kalau makcik-makcik tu normal lah, tapi kat Malaysia ni ramai jugalah remaja yang jumpa. Lepas tu, masa tu saya tak ingat, di masjid rasanya, lepas habis kuliah maghrib, tazkirah malam ke lepas kuliah subuh. Remaja tu kata begini, "Ustazah, kami sebenarnya telah pun membeli tiket." Masa tu saya lantang bab konsert siapa tah. Tak ingat masa tu konsert penyanyi mana, tetapi okay, daripada lebih kurang macam Coldplay ni lah, penyanyi yang terkenal di dunia lah. Lepas okay, tu dia kata, "Kami dah beli dah tiket dan kami pun dah beli flight tiket juga." Maksudnya tiket konsert yang harga sangat mahal dan juga flight tiket. Tapi Alhamdulillah, masa tu kami mendengar ceramah Ustazah, ada video-video card yang dipotong. Mulanya kami tetap nekat nak pergi, tapi akhirnya Alhamdulillah kami batalkan semua. Walaupun kami kerugian hasil, saya pasti mungkin remaja ni hasil simpanan duit, wallahualam, saya tak tanya detail. Dan dikata sampai hari ini kami tidak pernah menyesalinya. Dengan tiket flight, dengan tiket ni, kami tak pernah menyesalinya dan kami bersyukur sangat. Kami bersyukur sangat. Kami rasa itu antara keputusan yang terbaik dalam hidup kami. Kami buat. Saya pun terus peluk anak-anak ni, remaja ni. Saya kata, "Kamu sangat hebat. Kamu sangat luar biasa. Ustazah kagum dengan kamu." Kemudian saya doakanlah beberapa doa. Subhanallah, tuan-puan sekalian. Sebab setiap sen, setiap rezeki yang Allah berikan, Allah akan tanya kita. Betul. Allah akan hisap apa yang kita buat. Allah. Kalau kita perhatikan apa yang kita beli seharian, isi rumah kita, banyak perkara yang bukan keperluan tapi kehendak, namun tidaklah sampai maksiat dan melalaikan. Saya ulang lagi sekali, kalau kita muhasabah betul-betul, kita fikir betul-betul, dalam isi rumah kita ni banyak yang kita beli sesuatu yang berupa kehendak, bukan keperluan. Namun ia tidaklah maksiat dan ia tidaklah sia-sia. Mungkin diguna juga sekali-sekala, tapi tidaklah beli benda tu berdosa. Tetapi jelas ya, tiket yang dibeli memberikan sumber pendapatan kepada penyanyi yang mencetuskan hedonism, kegilaan kepada hiburan melampau, sehingga melangkaui batasan syariat. Majlis yang menghimpunkan artis dan juga terkandung di dalamnya aktiviti maksiat. Allah. Islam tidak menghalang hiburan. Betul. Islam adalah agama fitrah yang tahu manusia perlu berhibur. Tetapi berhibur mengikut fitrah, berhibur mengikut kehendak Allah yang menciptakan kita. Subhanallah, tuan-puan sekalian, kita nampak satu malam je pergi nyanyi, kumpul. Tetapi banyak mana daripada perhimpunan yang sekejap itu, bermulalah perjalanan hidup yang serong. Bermulalah perjalanan hidup yang gelap. Ini bukan hanya omongan kosong, kata-kata jangkaan-jangkaan sangka buruk, tidak. Ini kalau kita baca, dah banyak luahan-luahan remaja yang bermula daripada perhimpunan-perhimpunan seperti ini. Mereka bertemu dengan environment atau surrounding yang tidak bagus, berkait-berkait panjang cerita. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, budaya hedonism ini bukan hanya merosakkan umat Islam, tetapi merosakkan generasi muda seluruh dunia. Allah. Kegilaan terhadap hiburan. Hiburan yang nampak seperti boleh bagi relax, cool, release tension. Kita kata nak release tension je sekejap, tak ada apa. Tetapi ia tetap memberikan kesan ke dalam hati, titik-titik hitam dan sebagainya. Benar. Tapi kalau kita nak cakap dengan mereka yang memang tak nampak, tak rasa pun benda ni salah, sekadar hiburan je, bukan tak semayang-semayang, bukan tak tutup aurat, tutup je aurat, okay, maka dia akan rasa apa yang saya katakan, apa yang kita perjuangkan ini nonsense lah, mengarut lah, overthinking lah Ustazah ni, lebih-lebih lah, tak apa-apa lah, begitu.
tuan-puan sekalian, mustahil ya, kalaulah sampai beli tiket, datang daripada jauh, sanggup datang siang hari lagi, berkumpul, bersesak, berpanas. Aha. Sekiranya ia tidak ada permulaan, takkan tiba-tiba minat, takkan tiba-tiba nak hadir. Betul. Berapa lama dah minat, berapa lama dah mengikuti. Dan kita tahu latar belakang penyanyi malam tadi tu kan, bersama dengan LGBT dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita sempat bertaubat, istighfar, mohon ampun dengan Allah sungguh-sungguh di atas ketelanjuran kita mengikuti hawa nafsu. Betul. Ketelanjuran kita berada dalam satu majlis yang dimurkai oleh Allah. Mustahil kita nak kata majlis itu cubaha, majlis itu harus tengah-tengah. Mustahil. Saya rasa bagi kita orang yang berakal, orang yang beriman, mukallaf, boleh tahu. Betul. Boleh membezakan mana majlis yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya lepas ni ada majlis apa, tak, saya tengok ada yang berkenaan dengan Miss Universe tu. Miss World Miss kan, Miss World. Wallahu a'lam. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, begitulah ujian dan cabaran. Kita tidak mampu nak menghalang dan menyekat dari sudut fizikal, tapi kita mampu menghalang dan menyekat dari sudut spiritual kita. Mudah-mudahan anak cucu kita, zuriat keturunan kita, diri kita sendiri, ahli keluarga kita, Allah lindungi daripada terjebak dengan segala tarikan-tarikan ke arah kelalaian dan kemaksiatan ini. Amin. Tuan-puan sekalian, itu fitnah kecil sebenarnya. Sebelum keluar fitnah besar, fitnah itu Dajjal. Allah. Yang menawarkan dunia dan isinya, yang menawarkan segala-galanya di saat lapar, kelaparan, dahaga, ke masa tu ditawarkan kehendak, bukan kehendak, keperluan, keperluan asas. Kalau tak dapat, mati. Hiburan ni kehendak. Manusia sanggup korbankan apa sahaja. Allah. Manusia sanggup, kita tak tahulah untuk dapat satu-satu nak sampai ke sampai tu apa, berapa banyak hati yang dilukai. Mungkin ramai, saya percaya ramai ibu bapa yang tak bagi anak pergi, tapi anak tetap nekat pergi. Sanggup, walaupun ibu sedih, ayah sedih, walaupun ibu cakap tak yalah pergi. Ha. Alamak, kita orang ni je yang kahwin ke tak kahwin ke. Ketika Allah. Itu kata-kata ibu tidak ada nilai, menyakiti hati ibu ayah, tak rasa salah dan tak rasa berdosa. Jadi saya pasti ibu-ibu, bapa-bapa, pasti kebanyakannya nak tak bersetuju, walaupun anak menantu dah besar, dah kahwin, mereka dah ada kehidupan sendiri, tetap tidak redha. Jadi tidak redha itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi jangan rasa apa yang kita buat itu sia-sia, walaupun akhirnya konsert itu tetap berlangsung malam tadi, kerana apa yang kita harapkan adalah ganjaran penghargaan dan perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita rasa tak ada orang like pun posting kita yang menghalang, tak ada orang share pun, tetapi mudah-mudahan para malaikat yang like, ibaratnya macam itulah, para malaikat mencatat kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada apa yang kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya guys ya. Ternyata banyak daripada orang-orang Malaysia menegakkan istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar dengan istilahnya meng-share video-video ya untuk mencegah ya, terjadinya seperti itu. Tapi ingat bahwasannya setiap kita istilahnya melakukan kebaikan ya, amal ma'ruf nahi mungkar, maka di situ kita akan apa namanya mendapatkan ya balasan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Allahu Akbar. Terbaik ya orang-orang yang ada di sana, yang berjuang juga istilahnya agar supaya menasehati keluarga, saudara, teman-teman dan semua ya, maksudnya orang-orang yang ada di sosial media seperti itu ya guys ya. Dan alhamdulillah ada juga pastilah efeknya seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Memen undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.